Tanggal 31, deng-deng, bulan 8, 57. Hari yang mulia, hari bahagia, sambut dengan jiwa yang merdeka. Selamat hari kemerdekaan yang ke-63 semua. Selamat datang ke channel Senang Jah. Hari ni kita nak buat kek. Sempena merdeka ni, kita nak buat kek jelita. Tengoklah nanti jelita ke tak jelita. Bahan-bahan dia adalah 3 sudu besar susu pekat, 3 sudu susu segar, gula kastel ataupun gula halus. Lepas tu, sesudu besar overlet, 3/4 cawan mentega dan 5 biji telur. Telur ni telur grade A. Kalau guna grade B, boleh tambah lagi sebiji. Pewarna yang kita nak, sukalah warna apa yang nak. Lepas tu, esen vanila dalam satu perutuk kecil tu. Tepung 250 gram. Tepung bersamaan dengan 2 cawan. Tu je bahan dia. Loyang ni, kita dah letak parchment paper. Dalam bawah dia tu kita letak mentega. Kita ayak dulu. Tepung gandum boleh tambah 1 sudu serbuk penaik atau baking powder. Kita kacaukan sehingga kembang gula dengan mentega. Boleh masukkan telur satu demi satu. Kita mix sehingga kembang. Lepas tu masukkan esen vanila. Susu segar dan susu pekat. Lalu kita masuk ke overlet. Mix sebati. Sekali kita masukkan tepung dan kita kacau sebati. Tepung ni kita masukkan secara berasingan dalam 3 kali. Sikit demi sikit. Dah siap macam ni dah. Lepas tu nanti kita asingkan adunan untuk kita letak pewarna. Ya, kita dah asingkan warna. Ini warna biasa punya. Lepas tu kita bolehlah cantikkan lagi kita punya kek marble jelita tu. Ni kita buat putih. Sebab nanti dalam dia kita tak naklah kosong kan. Baru ada colour-colour. Barulah jelita. Dia. Lepas tu kita letak lapis yang kosong punya. Atas tu baru kita bubuh corak-corak.
Ha, adunan yang kita dah asingkan dan masukkan pewarna tadi kita letak dalam plastik untuk kita lukis. Ha, tengok ni lah first time tau buat. Nak color-color semua ni. Memang main dengan adunan ni lah lama tau. Ha, nak pastikan kita dapat bendera kita tu. Tak kisahlah rupa macam mana. Asalkan bendera Malaysia. Biru melambangkan perpaduan. Kuning melambangkan warna diraja. Bulan dan bintang. Bintang tu pula sebenarnya ada 14 bucu tau. 14 bucu mewakili 13 negeri dan 1 wilayah persekutuan. Untuk bulan pula melambangkan agama Islam sebagai agama rasmi Malaysia. Last kali kita ada jalur. Sebab itulah nama dia Jalur Gemilang. Sebab dia berjalur-jalur. 14 jalur merah dan putih mewakili negeri. 13 negeri dan 1 wilayah persekutuan. Merah melambangkan keberanian dan putih kesucian. Jangan lupa juga ya, tahun ni 2020 slogan kata kita adalah Malaysia Prihatin. Sempena 2020 ni kan tahun COVID. Jadi jangan lupa hashtag kita jaga kita, okay? Walaupun COVID dekat sini dah berkurangan, tapi jangan lupa jaga kesihatan sendiri. Sebab kesihatan kita adalah tanggungjawab kita. Dah siap ni nanti kita akan bakar kek ni 180 darjah selama sejam. Yang ni ikut oven masing-masing tau. Kalau yang oven yang kecil tu 150 pun dah okey dah untuk sejam. Dah siap. Ha, kau masuk ke dalam tadi. Kau kat tu okey lah. Terima kasih kerana sudi menonton sehingga habis. Jumpa next hari kemerdekaan tau. Gurau je. Jumpa di next video. Dan lembut. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye-bye.